Wow keren, bawang merah super super besar. Ini yang panen ini gemuk ini, sama dengan bawangnya ini. Bawangnya besar, yang panennya gemuk juga nih bos. Halo bos, ketemu lagi dengan petani asik bos. Pagi hari ini kita melakukan panen bawang merah bos. Alhamdulillah, hari ini finish. Jadi, inilah hasilnya bos, hasil video yang selama ini saya bagikan bos ini saya perlihatkan bos bawangnya Alhamdulillah ini masuk super super besar bos cuma sayang ini bawangnya agak kotor mantap sekali bos nanti kita lihatin hasilnya bos ini ini bibitan kemarin bibitan dua kintal sesuai dengan vlog saya itu bibitan dua kintal ini perkiraan saya ini bos sekitar dua ton setengah ini kayaknya keluar ini bos insyaallah mudah-mudahan dan juga alhamdulillah harganya lumayan bagus ini bos Ini kita liatin ini yang lagi panen ini. Nah. Satu rumpun ini. nggak kelihatan ibu, terlalu jauh deketin sama kameranya. Tuh. Ini nih. Ini kita mau lihat terus. Ini bos, kalau bos mau lihat, ini ini efek dari KNO 3 kali nitra. Jadi saya hitung satu persatu ya bos. Satu. Dua. dua kan bos. Tiga dua di belakang empat 6 lima enam ngapa yang ulang kembali kak tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas tuh bos sebelas tuh dua belas tiga belas Hmm. Jadi ini ini modalnya ini satu ini bos. Modalnya satu jadi 13 Jadi satu tiga belas. Kalau bibitnya satu kintal berarti keluarnya satu kintal satu ton tiga kintal ini bos. Meroke SOP dan MKP untuk pembesaran umbi. Nah ini bos, ini ada salah satunya ICS dari KUB Sinaragung bos beliau lagi datang ke sini. Saya mau tanya-tanya dulu sama ICS ini, Bos. Halo, Pak. Gimana kabarnya, Pak Isan? sehat. Sehat. Bagaimana, Pak? Bawang merah ini bagus, apa gimana, Pak? Menurut bagus, Bapak, lebih dari bagus, lebih dari bagus iya. ya. Ini mas... cukup bagus, perawatan cukup bagus sesuai dengan standarnya, sesuai dengan standar, sesuai dengan nutrisi, ya Pak. Ya, ya? nutrisinya pemeliharaannya, pemeliharaan, hmm, kondisi tanahnya udah bagus, udah cukup, hmm, udah puas. Jadi, ini masuknya super, nih ya Pak? Ya, masuk super, masuk super, masuk hmm, super. super. Hmm. Woi, mantap ini, Pak. Mantap ini, per Pak. Perkiraan, uh, perkiraan, eh. perkiraan Pak Iksan, lahan segini ini, bibitan dua, dua kintal ya kintal perkiraan keluarnya berapa ton? Kalau dari bibitnya yang kita cabut ini, ya satu sepuluh, ya sebenarnya dua ton bisa dua ton keluar, ya dua ton keluar. 2 ton. Nah. Jadi, kalau dua ton itu sudah di, dikatakan udah positif, 10, ya, ya. Peksan, ya. Oke, Pak Iksan, ya, terima makasih, kasih. Ini. Ya. Itu bos, salah satunya ICS dari KUB Sinaragung PT Nesley Kopi Nesley. Nah ini Pak Tono ini. Pak Tono lagi bikin tali buat ngikat bawang merah bos. Halo Pak Tono, gimana kabarnya Pak Tono? Selamat pagi. Panen ya hari ini ya? Panen Pak. Jadi finish hari ini ya? Gimana Pak? Panennya Pak? Lumayan bagus. Alhamdulillah lumayan bagus ini. Lumayan bagus, mantap Pak Tono. Sukses ya Pak Tono ya. Ya mudah -mudahan. Ini yang udah ini panennya kedua kedua harinya ya? Ya ini hari yang kedua ini. Pak. Kemarin yang sudah dicabut berapa kintal yang sudah dicabut? Pak? Udah dapat satu ton? Belum pak, sekitar lima kintal. Lima kintal ya? ya lima kintal. Ini baru bagi tiga lah ya, bagi tiga. Iya, baru sebagian yang... Bagi tiga satu bagian yang sudah selesai ya. Oke, Pak Tono. Ini bos, ini kita lagi kedatangan tamu dari perusahaan CP Sinaragung Group. Ibu ini salah satunya sekretaris dari CP Sinaragung Group, bos. Jadi, dia lagi survei sekarang survei tanaman bawang merah. Rencana dia mau tanam bawang merah juga ini, bos. Nih. Ini salah satunya ini sekretaris Ibu sekretaris apa bendahara di Sinar Agung, Bu? Sekretaris. Oh, sekretaris ya. Mantap, Ibu. Gimana, Bu? Panen bawang merahnya, Bu? Mantap, Bu. Mantap. Mantap. Super-super ya bawangnya. Ya, dong, harga juga. Harganya juga enjoy. <laughs> Oke, okay, Ibu. Terima kasih, Ibu, udah datang ya. sini, Bu. <laughs> ini, Bos, ini saya akan bertanya dengan Eh, uh, siapa namanya Ibu? Ibu namanya siapa, Bu? Ini namanya Andera. Ibu Andera, cakep kan? Namanya Andera tuh, nggak mau liatin orangnya nih. Orangnya juga cakep ini. <tik> bawangnya, bawangnya besar-besar, super bawangnya. Sama dengan yang panennya juga, Bos. Orangnya besar juga, bawang merahnya juga besar ini. <tik> namanya ini Ibu Andera tuh kan cakep kan yeah, cuman ya ini dia lagi pakai maskeran takutnya kena corona juga ini bos Bu Andera Andera Putri, coba liatin aku mau liatin bawangnya. Seperti apa besarnya? menurut Cici. ibu anda lagi mana ini? Balik. gimana? waduh mantap ini ini pulangnya. lagi. <laughs>

Lagi panen bos? Panen Gimana bos, bos. bos bawangnya bos? Oh, bagus Super-super ya? Pasti <laughs> <guluh> Ini putri ini Coba <tik> bos, lihat ya, dulu bos bawangnya bos, oh, ya, bos. Oh, Mantap ini bos Ada berapa biji bos umbinya bos? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh 8910 12, 13 13 itu satu rumpun ya Satu rumpun Waduh, 13 Mantap gede lagi gede lagi merah, -merah. merah, -merah. Ungu, ini bukan merah mah. ungu ya? Iya. Woy, mantap ungu lagi Tapi gede lagi Tapi gede lagi Tapi gede lagi Tapi gede lagi Oke, Bos. Terima kasih semuanya. Buat sahabat-sahabat semuanya, sudah mensupport channel Petani Asik dan juga sudah menonton video-video saya yang sudah saya bagikan. Inilah cara saya tanam bawang merah, Bos. Alhamdulillah, hari ini sudah kita panen. Dan hasilnya sudah saya perlihatkan, umbinya seperti itu. Jadi, e, ada salah satu subscriber saya yang komentar bahwa tanaman saya, tanaman bawang merah ini, jarak tanamnya terlalu jarang, Bos. Pernah apa saya e, tanam bawang merah ini, jarak tanamnya agak jarang karena di daerah saya lagi musim penghujan jadi dari dari awal tanam sampai finish sampai hari ini hujan nggak pernah berhenti-henti Bos jadi saya melakukan penyiraman cuman dua kali melakukan penyiraman selama dua bulan tanam bawang merah ini tapi Alhamdulillah hasilnya sangat lumayan Bos sangat memuaskan jadi itu cara saya karena kalau di musim penghujan saya tanam bawang merah ini jarak tanamnya ini e, 20 15. Tapi kalau di musim kemarau saya jarak tanamnya jarak tanam bawang merah ini saya eh melakukan ukuran 15 cm persegi, Bos. Gitu. Jadi kalau di musim penghujan ini sistem saya. Kalau di musim penghujan kalau jarak tanamnya eh kurang jarang maka umbinya tidak akan bisa besar bos karena tanahnya terlalu dingin terlalu lembab jadi umbi bawang merah itu tidak bisa maksimal bos itu 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 sistem saya <tuh> karena saya sudah berapa kali melakukan tanam bawang merah seperti ini e, ada juga yang komentar salah satu subscriber saya e, komentar masalah nutrisi tanaman bawang merah di waktu pembesaran umbi. Bagi saya, Bos, saya selalu, selalu selalu melakukan nutrisi tanaman ini untuk pembesaran umbi yang kandungannya fosfat dan kalium. Itu yang saya sering aplikasikan. Itu dari sesuai dengan video saya, saya melakukan merek dagangnya SOP, Merauke, SOP dan juga Merauke MKP bos Alhamdulillah inilah hasilnya Nah ada juga yang bilang Bahwa kita melakukan penyepraian eh, Nutrisi Seperti MKP dan SOP itu Pemborosan Cuman bagi saya tidak Karena tanaman ini Sangatlah membutuhkan Nutrisi untuk pembesaran umbi Dan juga sekaligus menambah bobot umbi Nah tiga hari sekali saya lakukan penyemperayan pembesaran umbi supaya nutrisi tanaman bawang merah ini untuk memperbesar umbi dan sekaligus menambah bobot dia tidak kekurangan nutrisi bos jadi cukup untuk nutrisi tanaman bawang merah untuk melakukan pembesaran umbi kalau kita melakukan penyemperayan tiga hari sekali itu bagi saya bos karena saya sudah berpengalaman seperti itu walaupun di musim hujan juga tetap saya lakukan tiga hari sekali penyeprayan pembesaran umbi dan sekaligus menambah bobot umbi nah kalau ya emang benar subscriber saya komentar bahwa sifat kimia itu tiga minggu baru habis itu sebenarnya emang benar seperti itu cuman kita harus sedia payung sebelum hujan jadi sebelum habis nutrisi itu udah kita persiapkan lagi, udah kita spray lagi jadi nutrisinya terus mencukupi bos jadi itu bagi saya dan terima kasih untuk semuanya itu masukan juga bagi saya bagi kawan-kawan e, petani khususnya petani bawang merah yang sudah senior <tuh> terima kasih masukannya Inilah hasilnya, alhamdulillah. Yang selama ini saya bikin videonya, kalau mau mengikuti cara saya eh, tanam bawang merah, ikutin channel petani asik dengan cara like, komentar, subscribe, dan komentar, bos. Kalau ingin ditanyakan atau ingin memberi masukan kepada saya bos. Oke, okay, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.